شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara Nabi Muhammad Ali Syahudin, sehingga pendengar yang memiliki kawasan, kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-84 daripada surat Taubah, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum kafirun. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Sallallahu alazim. Janganlah kamu sekali-kali mensalahkan janganlah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Semuanya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Apa yang mereka maksudkan, kita telah bincangkan sebelum ini bagaimana kisah kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada beberapa hadis yang menerangkan, yang dikemukakan oleh para ulama hadis yang terkemuka antaranya Imam Ahmad, Ibnu Tirmizi, Nasa'i dan lain, yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Abdullah bin Ubay, ketua golongan munafiqun, itu mati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun diundang oleh anaknya yang bernama Abdullah bin Abdullah bin Ubay untuk menyembahyangkan ayahnya. Hadis itu menjelaskan bahawa ketika Nabi hendak menyembahyangkan jenazahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi, mengapa Nabi hendak sembahyangkan dia? Walhal dia ni katanya begini sikapnya, perbuatannya. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mula menghitung perbuatan-perbuatan keji Abdullah bin Ubay pada hari yang dia hidup dahulu. Jadi kata hadis itu, Nabi Muhammad SAW telah menjawab kepada Umar Khattab, biarkanlah aku, sebab aku disuruh Tuhan memilih memohon keampunan atau tidak mohon keampunan. Ini telah kita bincangkan dalam ayat yang terdahulu. Allah SWT seolah-olah memberi pilihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh nak minta keampunan ataupun tidak. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfir Allahu lahum. Jadi Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan, aku diberi keizinan oleh Allah untuk memilih. Dan antara itu, kalau boleh tambah lebih daripada 70 kali, aku akan cuba memohonkan untuknya keampunan. Jadi setelah itu Nabi Muhammad SAW pun membahayangkannya, terus pula dihantarkan ke kuburan, dan Nabi pun berdiri kubur itu. Jadi dalam hadis ini menjelaskan, tidak lama kemudian turunlah ayat melarang menyembahyangkan jenazah orang-orang munafik. Satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dan lain-lain, daripada Abdullah bin Umar pula, bahawa bila Abdullah bin Ubay mati, anaknya Abdullah bin Abdullah bin Ubay datang bertemu dengan Nabi SAW beritakan kematian ayahnya. Lantas memohon sekiranya Nabi sudi untuk memberikan kamis Nabi untuk dipakaikan kepada jenazah ayahnya. Kamis ni orang Melayu panggil gamis. Gamis ni bunyi dia ga. Kalau kita belajar bahasa Arab, bahasa Arab ni huruf qaf, qaf, qaf yang ada dua titik ni agak berat dan sebut fiqal. Jadi akhirnya orang-orang Arab, pertamanya daripada Yaman, menukar ni menjadi gamis. Qaf tu ditukar jadi ga, gamis jadi bunyinya. Kerana bunyi qaf itu payah nak sebut, kerbawi, garudawi, disebut begitu. Qaf ni tukar untuk mudahkan. Ada yang tukar qaf ni menjadi hamzah pun ada juga. Jadi kerana beratnya sebutan tersebut, kami sini senang kita nak faham dari media lah. Sama ada yang sedara pakai masukkan ke dalam itu ataupun keluar, kalau tak dimasukkan, bajunya seperti itu ada hutang di hadapan. Saya ini mulirkan Allah SWT.
Sebenarnya gamis ni juga dipakai oleh orang-orang Portugis. Dipakai nama gamis juga. Irian kita lihat kan, bagaimana Portugis pula boleh pakai perkataan yang sama. Rupa-rupanya segala yang meningkat pasirian. Jangan selalu lupa, tamadun ataupun civilization orang Islam pernah bertapak di Spain. Spain dekat dengan Portugis. Portugis dengan Belanda ni dua bangsa yang lebih kurang sama agama Kristian. Jadi rupa-rupanya gamis itu orang Arab telah pakai di Spain, di Andalus. Dipakai bahasa tersebut oleh orang Spain dan juga orang Portugis. Dibawa datang semula ke tanah Melayu, lalu orang Melayu anggap itu perkataan Portugis. Sebenarnya tak tepat. Yang tepatnya dia berasal dari perkataan Qaf Min Ya Sa. Artinya baju yang kita pakai seharian di tempat kerja ataupun di rumah. Baju kemeja ini maknanya dia kamis. Boleh juga dipakai dengan maksud jubah dalam setengah-setengah pandangan dari para ulama fuqaha'ul lughah, fiqhul lughah. Jadi artinya Abdullah bin Ubay meminta kepada Nabi SAW untuk memberikan kepada ayahandanya sebagai kain kafan jubah Nabi SAW. Dan Nabi pun beri, dipakaikan oleh putera ini kepada ayahandanya yang mati. Lalu Nabi SAW pun datang menyembahyangkannya. Dan Umar bertanya kepada Nabi SAW, mengapa menyembahyangkan jenazah dia padahal dia buat gitu, buat begini, kesalahannya dihitung satu-satu oleh Umar bin Khattab. Malahan ada satu riwayat daripada Muslim, daripada Jabir bin Abdullah, bahawa Abdullah bin Ubay ini telah pun dikebumikan. Nabi Muhammad SAW terlambat datang, lalu dibongkar kembali kubur Abdullah bin Ubay ini dengan tujuan jenazah itu nak dapat syafaat Nabi SAW oleh anaknya yang mengharap sangat. Jenazah itu dikeluarkan, disandarkan kepada riba Nabi SAW, dipakaikan gamis Nabi SAW kepada tubuhnya, barulah dikuburkan kembali. Ada riwayat seperti itu sedaya. Kalau kita lihat sebagai contohnya dalam tafsir Durul Mansur oleh Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti ini ada banyak tafsirnya. Contohnya tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain ini digunakan oleh kebanyakan institusi pondok. Masya Allah, ikhlasnya Al-Imam Al-Mahalli dan juga Al-Imam Suyuti dalam menafsirkan ayat-ayat Allah. Sampai dikatakan oleh Tuan Guru kami, ya Syekh Nurdin Mabu Banjari Makki, kitab ini telah dibaca ratusan tahun dan sentiasa diterima oleh ummah dengan sebaik-baiknya. Kama kana lillahi fahuwa baqin. Benar sekali kata-kata Imam Malik ketika ditanya, Muwatta' banyak ditulis dengan nama yang sama, apa bezanya kitab Tuan Guru daripada kitab-kitab mereka? Jawapan Imam Malik senang saja. Maka lillahi fahuwa baqin. Apa yang ditulis untuk Allah, dilakukan untuk Allah, ikhlas oleh pelakunya, maka akan kekal sampai bila-bila. Tafsir yang lain ni kata guru kami Syekh Nurdin Mabu Banjari Makki, antara kitab yang umat, bahkan dibaca oleh setengah mereka puluhan kali, seperti contohnya oleh Al-Imam Al-Wahab Al-Syarani. Sedang ini memiliki masalahan. Al-Imam Suyuti tulis kitab, salah satu kitab tafsir dia, banyak kitab tulis, Al-Itqan, Mu'tarakul Aqran, Ad-Durrul Mansur, Tafsir yang lain. Semoga Allah beri kesempatan kepada kami untuk menerbitkan tafsir yang lain dalam usia yang mudah difahami oleh orang-orang awam. Kita di Malaysia ni secara tidak menganggurat bab ini tafsir ini, kerana kelemahan di sudut bahasa dan kelemahan di sudut hadis, kelemahan di sudut ilmu Quran, menyebabkan kita amat ketinggalan berbanding dengan saudara-saudara kita di Indonesia. Saya sering memberitahu di sini supaya saudara membaca kitab sahih tafsir Ibn Kathir, terbitan Pustaka Ibn Kathir. Kerana pada pengamatan saya dalam bacaan yang amat terhad, selebriti ini amat membantu untuk tuan-tuan memahami Quran. Saya nak bercerita-cerita, moga Allah beri kesempatan umur untuk bersama-sama menjayakan tafsir jalan lain dalam bahasa Melayu kita mudah difahami. Allah berikan kesempatan ini untuk menerbitkan Juz Amma sebagai permulaannya. Dalam tafsir Durrul Mansur, Al-Imam Suyuti mengemukakan cerita ini. Riwayat Muslim, kata Syekh Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi dalam kitabnya Tafsir Al-Mufassirun, Durrul Mansur ini kalau kita hitung hadis-hadis yang dikumpulkan melebihi 10,000 untuk menjelaskan tentang sesuatu maksud ayat dari berbagai-bagai riwayat. Sesungguhnya dia mengajar para asatizah agar sama-sama kita mengamati, memahami dengan sebenar-benarnya. Jangan pandai-pandai kita mengatakan sesuatu tentang tafsir Quran walhal kita tidak mendalami dari sudut maksudnya, riwayat-riwayatnya, sanad-sanadnya, matan dan sebagainya.
Ini mereka pasukan kata Syekh Dr. Muhammad Az-Zahabi dalam kitab tafsir Mufassirun. Abdul Mas'ud ini menghitung, menghimpunkan puluhan ribu, bid'ata ashar, alf, puluhan ribu hadis-hadis, yang mana Imam Suyuti method di sini cuba untuk mencontohi cara Ibn Jarir Tabari. Jadi ada riwayat dia mengatakan bahawa si Abdullah bin Ubay bin Salul telah dikumumikan, Nabi terlambat. Tapi anaknya amat mengharap supaya datangnya Nabi SAW untuk beri syafaat kepada jenazah si munafik ini. Anaknya tahu. Sedangkan ini mereka masyarakat. Nabi sampai mereka gali sebelah kubur itu untuk mengeluarkan jenazah si Abdullah bin Ubay ini. Disandarkan keribu Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah pun mendoakan untuknya, bahkan memakaikan untuknya pakaian gamis ini. Menurut ilmu hadis, melihat kepada nama-nama orang yang meriwayatkan hadis ini, termasuk hadis ini dalam hadis-hadis yang sahih. Sahih sangat. Rantai hadis ini bersambung dari orang yang meriwayatkannya tidak ada celaan langsung. Tapi matan hadis-hadis ini amat menarik perhatian untuk kita tinjau dengan lebih mendalam. Saya ini boleh kawasan. Pada peluang saya lihatlah perkara-perkara seperti ini. Kami bincangkan dalam majalah Sursi, dalam kolom Mahmudah sebagai contohnya, dalam kolom Akhir Zaman, Al-Ustaz Umar Muhammad Nur Hafizahullah menulis perkara-perkara ini untuk kita fahami. Jadi ulama-ulama hadis dan ahli-ahli fiqh yang meneliti sejarah, membincang panjang dalam soal ini, itu juga para sejarawan. Kalau kita tafsir, kalau kita lihat tafsir Ibn Jarir Tabari, tafsir Ibn Athiyah Al-Andalusi, Ad-Dur Mansur, tafsir-tafsir ini, bahkan Al-Qurtubi menceritakan perkara tersebut secara panjang lebar. Memadailah kita buat kesimpulan. Pertamanya, benarkah ayat-ayat ini turun sesudah Nabi SAW menyembahyangkan Abdullah bin Ubay? Ataupun ayat-ayat ini turun sebelum Nabi menyembahyangkan Abdullah bin Ubay? Dalam riwayat yang pertama yang kita lihat tadi, Umar Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, mengapa Nabi sembahyangkan dia? Walhal Allah telah melarang. Benarkah Nabi SAW mengatakan bahawa kalau Tuhan tidak mengampuninya, walaupun dimohon sebanyak 70 kali, dia akan tambah melebihi 70 kali itu? Saya faham kan bincangan yang saya maksudkan ini? Dan kemudian selesai Nabi menyembahyangkan, barulah turun ayat melarang keras menyembahyangkan golongan munafik pun untuk selama-lamanya. Kalau demikian, apakah maksud kata-kata Umar itu lebih dahulu Nabi telah pun dilarang ataupun sebelum turunnya ayat melarang? Saya ingin memberi kemaskan. Atau satu soalan lagi, sangat jauhkah jarak di antara turunnya ayat yang berkaitan dengan istighfar 70 kali itu yang datang sebelum Abdullah bin Ubay mati, lalu sambungan ayat ini iaitu melarang menyembahyangkan dan berdiri di kuburnya setelah mayatnya dikuburkan? Saya ingin memberi kepada sekalian, ayat-ayat daripada surah At-Taubah ataupun Al-Bara'ah ini turun pada tahun ke-9 dan memang Abdullah bin Ubay telah pun mati pada tahun ke-9 itu. Padahal ayat yang melarang minta keampunan untuk golongan munafik pun itu sudah ada tegas dijelaskan oleh Allah dan surah munafik pun sendiri yang diwahyukan pada tahun ke-5. Artinya 4 tahun sebelum turunnya surah Al-Bara'. Hadis Jabir pula yang menyatakan bahawa Nabi SAW terlambat datang, lalu kubur Abdullah bin Ubay dibongkar kembali, dipakaikan gamis Nabi kepada mayatnya, dikuburkan kembali. Itu satu lagi perkara yang menarik. Setengah ahli hadis membenarkan kejadian ini, menerima kesahihan sanad hadis dari sudut yang telah kita jelaskan dari riwayat Imam Muslim, lalu mengatakan bahawa Nabi SAW nak memenangi hati Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang sahabat yang setia yang sangat berlainan haluan hidup dengan ayah mendirinya. Saya ini boleh dekat masyarakat, tapi perkara ini dianggap lemah oleh pihak yang lain. Itu sebab Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah hadis Bukhari yang terkenal namanya Fathul Bari itu menguraikan bahawa hasil selidik yang dikaji tentang hadis ini, saya ini mulai khabar sekalian, mengatakan bahawa ada beberapa perkara yang dijelaskan oleh beliau. InsyaAllah kita akan uraikan dalam kuliah. Allahu'alam.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.